Слава народу победителю! С праздником вас! С днем великой победы! Ура! Ini yang dialami pasukan Rusia di Ukraina sekarang. Upaya merebut Kiev dalam sepekan gagal total. Lantas, apa yang sebetulnya jadi penghalang strategi kilat Rusia menemui kebuntuan? Sejak Januari 2021, Rusia mengirim 70% pasukannya merapat ke perbatasan Ukraina. Banyak markas militer dibangun untuk menampung 200.000 pasukan, ribuan kendaraan lapis baja, dan helikopter serbu. Per 20 Februari, terpantau gerak pasukan semakin maju mendekat garis perbatasan. 24 Februari, invasi pun dimulai. Ini adalah peta gerak laju invasi pasukan Rusia sejak perang dimulai. Kita melihat kemajuan area wilayah Rusia cukup signifikan. Harus diketahui, peta ini amat bias, sebab tak gambarkan kondisi real di lapangan. Faktanya, area gerak pasukan Rusia sebatas menguasai akses jalan, bukan zonasi per wilayah. Area gerak mereka mengarah jalan menuju kota-kota besar yang pada akhirnya bermuara mengepung ibu kota Kiev. Ini adalah pangkalan militer Rusia di Klinsy, 50 km dari perbatasan. Terlihat, kondisi pangkalan militer Rusia kini sudah kosong. Hal serupa terjadi pada Kamp Pogonovo di Voronezh dan Kamp Opuk di selatan Crimea. Gambaran satelit ini menandakan Rusia mengerahkan semua pasukannya memasuki teritori Ukraina. Masalahnya, serangan mereka selama sepekan pertama menemui kegagalan. Divisi mekanis Rusia berjalan amat lambat akibat cuaca. Saat ini adalah waktu yang buruk menjalani perang, sebab kondisi tanah amat berlumpur. Penduduk lokal menamakan momok mengerikan bagi pasukan Rusia ini bernama Rasputitsa. Istilah ini mengacu pada kondisi jalan berlumpur yang dihasilkan oleh pencairan salju musim dingin, dikombinasikan cuaca basah dan hujan lebat musim semi. Di media sosial, kita sering melihat banyak kendaraan lapis baja Rusia terjebak lumpur dan ditinggalkan begitu saja oleh tentara mereka. Tank-tank mahal ini kemudian dicuri dengan mudah oleh petani Ukraina. Rasputitsa membuat para jenderal Rusia tidak punya pilihan selain memerintahkan tank dan kendaraan lapis baja mereka tetap berjalan di aspal. Dari citra satelit ini terlihat, laju konvoi pasukan Rusia menuju Kiev mencapai 60 km. Berada di tengah membuat mereka rentan diserang. Dan ancaman mengerikan tak lain datang dari Bayraktar. Bayraktar leluasa menghancurkan konvoi Rusia karena tidak adanya superioritas angkatan udara Rusia mengawal barisan konvoi pasukan darat mereka. Ini adalah video pengawalan konvoi oleh helikopter Rusia. Percayalah, saat ini helikopter dan jet-jet Rusia tak bisa leluasa terbang rendah mengawal konvoi ini. Superioritas angkatan udara Rusia kini dipertanyakan. Pada 5 Maret lalu, pernah dalam sehari angkatan udara Rusia kehilangan 9 unit tempur mereka. Hantu mengerikan bagi angkatan udara Rusia itu datang dari Stingers Manpads yang kini semakin banyak dimiliki tentara Ukraina. Stingers efektif dipakai di pertempuran urban, sebab kru yang mengoperasikannya bisa bergerak bebas bersembunyi di dalam bangunan sembari menargetkan helikopter serta pesawat terbang rendah. Sejak pecah konflik, banyak negara sekutu mengirim ribuan Stingers Manpads untuk Ukraina. Tidak hanya Stingers, Rusia pun mengecam pengiriman senjata anti-tank terbaru seperti NLAW, Panzerfaust III, dan Javelin dari negara sekutu. Senjata anti-tank inilah yang mengubah jalannya pertempuran di darat. Tiga video ini menggambarkan kerumitan kondisi militer Rusia sekarang.
Video ini memperlihatkan Rusia yang mulai kekurangan truk logistik. Sampai-sampai kendaraan sipil pun dipakai. Gambar ini memperlihatkan itu. Video ini memperlihatkan pengiriman suplai dan pasukan bantuan. Video ini diambil di titik ini. Tahukah kamu, jarak kota Khabarovsky Krai ke Ukraina mencapai 7.000 km. Butuh waktu seminggu nonstop dengan kereta untuk mencapai Kiev. Dari video ini, terlihat Rusia berupaya menambal kekurangan di front Ukraina dengan menambah pasukan tambahan dari Rusia Timur. Video ini diambil di Kovrov Vladimir Oblast. Tank-tank ini diambil dari Sekolah Militer Unit Mekanis 30616-6. Yap, sekolah. Jangan kaget ya. Melihat kompleksnya medan tempur ditambah dengan geopolitik negara luar yang menyokong Ukraina secara senjata, membuat strategi Rusia menguasai Kiev akan dapat perlawanan hebat. Прийшли окупанти до нас в Україну, форма новенька, воєнні машини, та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. Байрактар.